Pangdam 18 Kasuari Papua Barat menyebut bela negara merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebab berdasarkan pandangan militer, ancaman bangsa dan negara sudah bersifat multidimensi. Hal tersebut disampaikan Pangdam 18 Kasuari saat memaparkan materi terkait ketahanan wilayah dan bela negara pada pembukaan rapat kerja Bupati Wali Kota Seprovinsi Papua Barat tahun 2017. Dalam materinya, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Copi Onesimus Wayangkau menjelaskan ketahanan wilayah berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat dan bela negara. Menurut Pangdam, akhir-akhir ini bela negara mulai salah diartikan sebab sebagian masyarakat telah menganggap bahwa bela negara hanya dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Padahal bela negara merupakan kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Menyinggung soal ketahanan wilayah itu erat kaitannya dengan keberadaan kita atau erat kaitan dengan bela negara. Bapak Ibu sekalian, bela negara ini banyak yang mengartikan. Bela negara itu kita masuk tentara atau masuk polisi dulu baru bela negara. Ini sebenarnya keliru. Karena bela negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu kewajiban warga negara. Berdasarkan pandangan dan analisa militer, ancaman bagi bangsa dan negara saat ini sudah bersifat multidimensi dan tidak seperti masa penjajahan dahulu. Akhir-akhir ini seluruh ancaman sudah berada di sendi kehidupan masyarakat, antara lain persoalan demografi dan geografi. Pandangan militer atau analisa tentang ancaman terhadap bangsa dan negara kita itu sudah multidimensi. Ancaman itu sudah ada di seluruh kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita di militer, terutama di Angkatan Darat, kita melihat atau membagi dalam ancaman itu di seluruh bidang kehidupan. Yang pertama dari demografi. Selaku pimpinan Kodam 18 Kasuari Papua Barat, Majen TNI Copi Onesimus Wayangkau berharap seluruh kepala daerah dan masyarakat Papua Barat harus bersatu padu, bergandengan tangan serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban bela negara agar keutuhan bangsa dapat terus terjaga. Jeffrey Tandililing mengabarkan.